Halo teman-teman semua, balik lagi saya Gan Reza. Oke Gan, sekarang saya mau review yang itemnya benar-benar spesial. Berbeda dengan review-review sebelumnya. Karena ini item limited atau premium Gan. Oke Gan, kira-kira apa? Langsung aja ya. Ini dia, DX Bano Driver atau Cool to Drive. Jadi ini itu beltnya dari ini ya, Kamen Rider Gold Drive. Ya, main V lainnya di seri Kamen Rider Drive. Boxnya ini ciamik banget dan perlu di note karena ini item limited atau premium. Jadi harganya beda dengan harga-harga DX pada pasarannya. Terus juga ini boxnya yang pasti untuk item-item premium itu jauh lebih keren daripada yang reguler yang biasa-biasa aja. Kita lihat aja Gan, ini ada penampakan Gold Drive-nya dan juga beltnya. Ini beltnya benar-benar sama seperti beltnya ini ya, beltosan ya, atau beltnya si Drive. Oke, ini keren banget. Ini teman-teman kalau lihat itu boxnya ini agak doff ya, agak doff. Terus di sininya mengkilat. Keren banget ini. Benar-benar keren boxnya. Terus juga kita langsung lihat aja belakangnya. Belakangnya ada penampakan Gold Drive juga. Jadi depan belakang bisa dijadiin cover utamanya. Jadi mirip-mirip. Keren banget boxnya. Ini penampakan Gold Drive-nya. Selain beltnya, yang pasti bentuknya Gold Drive ini itu mirip banget ya sama Kamen Rider Drive yang Type Speed. Kita mungkin bacanya Gold Drive, tapi kan orang Jepang punya aksen sendiri, jadi dia bacanya Gold Drive. Terus ini atasnya. Overall keren banget dan ini item yang gak murah pastinya Gan. Kalau penasaran langsung aja kita buka Gan. Ini dia isi dalamnya, hampir sama ya kayak beltnya Drive, cuman dia nggak dapat shift card aja. Nah untuk penjelasan selanjutnya saya mau buka dulu satu-satu ini kan. Oke Gan, ini dia DX Bano Driver. Benar-benar sama ya, benar-benar mirip dengan belt drive, cuman ininya hitam. Yang membedakan itu hitam di sini. Tapi dari bentuk semuanya benar-benar mirip, hanya di repaint hitam aja. Oke, Gan, ini perbandingannya dengan saya mau kasih lihat perbandingan dengan DX Drive Driver. Ini perbandingan dengan DX Drive Driver. Benar-benar sama ya Gan, benar-benar sama, nggak ada bedanya. Terus juga ini strap dari DX Bano Driver dan ini strap dari DX Drive Driver, nggak ada bedanya emang Gan. Yang bedanya cuman di ininya, strap kanannya. Untuk yang Bano hitam, yang Drive Driver itu ini ya, silver. Oke Gan, langsung aja kita cobain. Kita coba start engine nya ada di belakang on nya. Watashi wa Ban no Tenjuro, Roy Nudo no umi no oya ni shite, Kiriko to Go no chichioya da. Oke Gan, jadi beltnya semacam memperkenalkan diri ya. Kalau yang drive biasa itu dia start your engine, cuman dia memperkenalkan diri si Bano itu siapa. Terus juga ini dapat ini ya, dapat jamnya juga atau brace-nya, warnanya hitam total. Dan ini perbandingan dengan brace-nya drive. Bisa dilihat kan?
emang semuanya hampir benar-benar mirip. Mungkin fitur-fiturnya aja yang membedakan. Nah, sekarang saya mau jelaskan. Oke, tadi udah kita nyalain Banno driver ini, kita cobain langsung ke ini. Oke, tadi di awal aja udah kayak ada henshin-nya si Banno ya. Terus kita cobain nyalain lagi. Oke, Gan. Kalau yang membedakannya ini di DX Banno driver ini tadi ada mukanya Banno ya, yang kuning itu keren banget. Terus bedanya dengan DX drive, kita lihat muka si Krim dan si Banno ya. Oke, okay, I got it. Jadi, Gan, kalau di DX Drive driver itu ada kayak dinamonya ya. Jadi mukanya Krim kayak muter. Kalau di sini nggak ada, Gan. Jadi nggak ada kayak semacam puteran. Jadi kayak cuma ada LED aja di sini. Begitu. Oke, okay, Gan, dan juga kita dapat seat brace-nya ini. Perlu di note. Ini yang membedakan dengan shift brace-nya DX Drive driver, karena untuk shift brace-nya ini dia nggak bisa membaca shift card atau viral core apapun ya. Jadi dia hanya untuk dia kalau nekan tombol merah ini dia untuk apa ya? Jadi untuk DX Banno driver ini keunggulannya itu dia punya banyak banget suara. Ini ya, dialog-dialog yang pas saat dia di kamar Rider Drive. Jadi kayaknya semua dialog tuh ada nih di belt ini. Mungkin sekitar 20 atau sampai 30 kali ya. Iya kan, emang sebanyak itu. Jadi kita cobain aja pakai shift card dulu. Bisa dia kalau dicet nggak akan ada efek. Tapi pencetan full throttle ini bisa dipencet. Kita cobain lagi pakai shift card lainnya, apakah dia masih bisa terbaca. Tidak bisa kan ternyata, tapi pencetan ini masih bisa dipencet. Kita cobain pakai viral core set, viral core yang bad ya. Oke, Gan, seperti yang saya bilang, untuk DX Banno driver ini sangat banyak dialognya. Saya harap agan-agan tetap stay with me, karena saya bakalan kasih lihat apa aja yang belt ini bisa omongin. Langsung aja, Gan. Oke, Gan, untuk dialog-dialognya itu saya usahakan bakalan ada subtitlenya biar agan ngerti. Si Banno ini ngomongin apa, Gen? Watashi wa network sekai no kami hitoshii.
この世の全ては私のもの。それを理解できないバカが多すぎる。余興だよ、クリム。これで私は自由だ。誰にも止められない。世界が私の足元にひざまずくその日まで。Oke, Gan, maaf untuk memotong. Bagi yang belum tahu Banno itu siapa, Gan? Gold Drive itu siapa? Oke, Gan. Kalau Banno itu, alias Banno Tenjuro itu, dia ayahnya Shijima Go dan juga Kiriko Shijima ya. Shijima Go itu kalau pasti udah pada tahu kan, dia itu Kamen Rider Mah. Kalau Kiriko itu partnernya Shinosuke yang polisi cewek itu. Terus kenapa dia bisa jadi Gold Drive? Itu karena dia emang mengcopy sistemnya si Krim Steinbelt alias Beltosan. Makanya dia bisa jadi Gold Drive. お前ら人形ごときが一
大なる私と夢を汚すことなど許されない。どうしたこう、こんなものか。Oke, Gan. Benar-benar banyak dialognya. Benar-benar hampir semua ini ya, semua dialog yang ada di serial Kamen Rider Drive. Dia ngomong semua di belt ini. So, saya usahakan seperti yang saya bilang bakalan ada subtitle-nya. Tapi enggak janji. Tapi kalau teman-teman lihat udah ada subtitle-nya, ya berterima kasih lah. Oke, Gan, itu dia review buat di X Bano Driver ini. Overall keren banget. Buat teman-teman yang mau benar-benar ngelengkapin seri Kamen Rider Drive, di X Bano Driver ini overall oke banget buat jadi pelengkap. Walaupun beltnya agak nyebelin kalau ngomong-ngomong, benar-benar ini ya ngeselin ya si Bano kalau ngomong. Tapi ini keren banget. Teman-teman pokoknya terus pantengin review Ane, tetap setia, tetap jangan unsubscribe pastinya, malah bantu-bantu share, bantu-bantu like, bantu-bantu ajak-ajak subscribe teman-temannya, karena Ane bakalan terus review di XDX eksklusif bahasa Indonesia dan juga yang pasti kualitas HD. Teman-teman jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe pastinya. Akhir kata, kita bertemu di video selanjutnya. Kira-kira apa yang bakal Anda review selanjutnya? Pokoknya tungguin aja, oke? Okay? Akhir kata, bye-bye, Gan. Watashi wa Ban no Tenjuro, Roi Nyudo no umi no oya ni shite, Kiriko to Gou no shichi oya da.